Halo sahabat Inspirasi News. Diberitakan sebelumnya, Lars Vilks, 75 tahun kartunis Swedia yang memicu kemarahan umat Islam di dunia karena menggambar Nabi Muhammad SAW bertubuh anjing, tewas dalam tabrakan mobil pada hari Minggu 4 Oktober 2021. Jaksa membuka penyelidikan karena ada kejanggalan dalam kecelakaan tersebut. Vilks yang karikaturnya memicu kemarahan umat Islam pada tahun 2007 silam, tewas ketika mobil yang dia tumpangi tabrakan dengan truk sekitar pukul 15.30 di luar Markaryd, Swedia. Dia menumpang mobil polisi yang disamarkan sebagai kendaraan sipil dengan dua polisi menjadi pengawalnya. Vilks hidup di bawah perlindungan polisi sejak dia menggambar karikatur yang menghina Nabi Muhammad SAW pada tahun 2007 silam. Menurut surat kabar Swedia, Expressen, pada Selasa 5 Oktober 2021, kejanggalan dalam kecelakaan itu adalah mobil yang ditumpangi Vilks berada di sisi jalan yang salah pada saat kecelakaan. Padahal ada dua polisi di dalam mobil tersebut. Vilks dan dua polisi di dalam mobil itu semuanya tewas. Pada Minggu sore, sebuah kecelakaan terjadi di E4 di luar Markaryd ketika sebuah mobil polisi disamarkan sebagai mobil sipil dan sebuah truk bertabrakan, kata polisi Swedia dalam sebuah pernyataan. Dengan cemas dan sedih, saya menerima kabar bahwa dua rekan kami dan petugas keamanan kami meninggal sore ini, lanjutnya.